Mai kirim lewat wife tidur, edit tak tahu hang edit macam mana. Gambar-gambar. Balik-balik. Balik. Aku dah ada editor baru, aku dah cari dah. Betul. Okey. Okey, assalamualaikum geng. Hari ni macam biasalah Fariz kata kat abah. Hari ni tadi baru habis buat vlog yang pertengok tadi tu kan. So sekarang ni Fariz nak prank lagi dua puak. Dua puak ni siapa? Mak Ali dengan Akil sebagai editor, Don dengan Bedi yang untuk studio punya lah kan, untuk studio punya kerja kan. Ni Fariz nak bagi gaji kat depa, Fariz nak prank depa. Macam Fariz beritahu kat abah tadi ya. Fariz depa bekerja dengan Fariz, gaji depa satu amount tu lah gaji depa kan. So Fariz nak prank depa. Fariz nak tengok reaksi depa. Kita Fariz kata Fariz nak buang depa, nak tendang depa keluar pada team ke apa kan. Kerja mereka tak bagus, apakah kita tengok reaksi mereka. Mereka nak bertahan ke ataupun mereka nak belah. So Fariz tadi dah naik atas dah. Ramai sangat. Bila ramai, Fariz tak boleh nak letak kamera kat mana-mana tempat. Fariz terpaksa panggil, bagi gaji kat bawah. Fariz seolah-olah macam nak bagi gaji kena privacy lah. Yang tunjuk kat semua yang leleng kan. So privacy lah. Selalu Fariz online transfer kan mereka. Tapi hari ni kita nak bagi cash. Kita nak tengok apa reaksi mereka. So duit ada di tangan Fariz. Kita tengok apa yang akan, apa yang akan jadi kat mereka lah kalau Fariz prank mereka, Fariz tipu mereka. Kita tengoklah apa yang akan berlaku, sama ada mereka belah ataupun mereka stay. Itu sahaja. So duit kan ni tak tahu nak ambil banyak sangat. No. Tau kek belakang. Padat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Pun ni Fariz tak takut sangat dengan Akil. Kan ni kita nak prank Akil dengan Mak Alik tu. Lepas tu baru kita prank Bedi dengan Don. Bedi dah tidur ke Don dekat atas. Kalau ni Fariz panggil Mak Alik dengan Akil, sekejap lagi Fariz plan dengan Mak Alik dengan Akil pula. Prank Don dengan Bedi. Kita duduk bawah lah. Kita duduk bawah, kita set up dulu. Tak nak letak kamera kat mana kan. Fariz yang pengalaman pasal bulan ni, Fariz jarang buat konten kan. Jangan abis kan, jangan buat konten. Fariz jarang buat prank kan. So hari ni kita nak buat ada prank kok. Haram lah macam ni. Okay. Mari masuk. Ni kami duduk punggah-punggah benda, baru duduk buat rock kan. Ni kira kami punya abang-abang bandar, tak siap lagi ni. Baru duduk buat rock-rock apa semua. Kami soon siap, lagi cantik lah kan. So kalau aku panggil mereka, aku sembang dengan mereka dekat sini. Dekat mana? Aku dapat cerah sikit sini. Situ posisi macam mana? Aku nak letak kamera kat sana. Cerah kan, elok kan? Elok. Cerah kat sini. Cerah kat sini. Aku kat sini. So kamera aku nak letak mana? Oh, tu dalam tu sampah. Ni tak ganti. Barang yang beli nak buat burger. Sekejap lagi Firah. Lepas dah set up kamera, habis panggil dia apa? Kita kata Fariz, panggil sat, kata ada kerja, ada benda. Benda atas ni, tutup, bubuk kering sikit. Ya, tak ada kan? Okay. Kamera. Kamera kalau letak sini tak? Kamera kalau letak sini, rasa kantor tak? Ya. Sedap kan? Letak kat sini. Oh, mic! Cik B, mic! Tapi aku rasa, tak rambek eh? Oh, letak rambek! Depan ni. Tak nampak. Boleh buat. Ni. Letak kat sini. Oh, okay. Sini. Klik. Ni Malaysia yang pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Baik, boleh main. Nak letak sini. Okey, geng. Okey, klik. Tak nampak. Berapa saya dah setiap? Tak nampak. Sebab aku bubur benda-benda yang letak atas tu, tak nampak. Kalau duduk sini. Tak nampak sebab nampak semua. Kita panggil. Kita lalu apa? Sebab tu sampah. Jom. Okey, Api panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Aku eh. Saya mesti aku bertumbuk dengan Mak Lik eh. Saya dengan Akil baru duduk bertumbuk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Meh. Firah, ambil keluar dulu Firah. Ni privacy kami ya. Duduk dulu, balik. Nak bincang lah. Ha? Konten. Konten ada macam biasa. Konten selalu kita buat. Macam aku buat kan selalu kan. Macam aku cakap bawah selalu kalau apa-apa kan. Apa-apa tak kena aku mesti bincang dia kan. So hari ni aku nak kena bincang juga dengan puan. Sebab hari ni aku dapat gaji. Kan? So aku panggil apa panggil tu? Aku panggil apa tu bawah bukan sebab apa? Sebab aku tak kena bagi gaji kat bawah depan-depan semua. Lalu aku transfer lah. Kalau bagi depan. Ni ambil cash. Kena bagi cash. Sekejap. Oh, tak transfer lah. Sebab aku pergi buka audit tadi. Okay. Buka cash
So, apa yang nak bincang kat apa? Banyak lah, okay. Banyak lah. Dia simpan tak seketir kat lah. Seketir kat pernah okay kat lah. Kan? So... Bisa apa? Bisa. Macam... Aku pun ada benda yang aku nak bincang dengan apa. Ada perubahan-perubahan yang aku nak bincang dengan apa kan. Satu macam konten kan. Ada hari tu buat dua, ada hari tu buat satu kan. So macam gaji... Itulah. Nak bincang, nak bincang apa pasal gaji kot ni. Gaji apa aku dah bayar sebelum apa? Tiga ribu setengah tiap kan. So, sekejap. Buat bulan ni lebih berapa? Tak. Tak. Tak banyak lah. Banyak lah. Banyak. Ni kalau transfer ni macam mana? Aku dah berkelak dia lah. Okay, kelok. Oh, malas lah. Akan tinggal nyong-nyong. Risau. Sebelum ni... Okay, aku cakap direct tu ya. Kan direct aku tak mau nak cover-cover apa aku direct tu ya. Kenapa kita cakap direct pun? Memang selalu pun aku cakap direct kan. Kalau apa-apa tak kena aku cakap direct dia. Aku daripada income bulanan-bulan ni kan. Hang Malik, hang banyak main Malik kan. Serius banyak main. Hang kadang main lambat kan. Aku jenis straight Malik. Jenis straight. Aku jenis kalau kerja hantar aku buat macam mana. Aku jenis kerja aku pick aku buat benda tu betul-betul. Sama okey pun kan. Apa pun tahu kan. So bulan ni aku tak dapat bagi apa 3 setengah. Aku bagi apa 100,000 ya. Haa. Serius ya? Serius lah. Dah bulan ni kami buat okey ke? Memang lah hasil income semua okey aku tahu. Kerja pun. RM1,000 je Allah. Haa. Daripada RM3,000. Turun. Awak turun minyak kan? Turun minyak lah. Haa? Turun minyak kan? Kerja apa? Video kami buat bagi siap. Lepas tu apa masalah? Schedule lepas semua. Hang Malik, hang video edit, hang edit maki hari makin teruk balik. Okey, hang edit pun maki hari makin teruk. Kami tanya. Tak apa, jangan bising lah, kenapa gaji berkurang? Kami tanya kan. Okey, aku bagi 800 tu. Ini. Nak menjawab apa semua? Kau sudah lah. Tapi, dia tak kena 1,000 balik. Bulan lepas. Ni untuk bulan lepas kan? Ha. Dua konten pun rasa. Sehari dua konten. Sehari dua konten, satu konten. Sakit kak. Sakit tak tidur. Agak-agak hari. Dah lah masalahnya. Dapat kau daripada tak dapat ke? Memang. Tapi... Rosak balik. Pasal berbalik ni. Nak bagi RM1,000 dengan kerja kami. Memanglah aku main lambat. Aku dapat. Aku dapat itu tak banyak. Ha? Aku dapat itu tak banyak. Kenapa? Aku dapat berapa? Aku dapat. Sebab kita, dah buat benda tu siap lah. Tak masalah, aku dapat RM27,000 je. Ha. Tak banyak. So, apa okey tak? Macam tak okey. Tak okey? Tak okey. Aku senang, Malik. Kalau rasa tak okey, aku bagi duit kan. Dah, lepas ni tak payah kerja aku dah. Ya, aku nak kita ni. Ha. Takkan sebab duit pun kita nak ni. Tu. Yalah tu, kenapa takkan sebab duit aku nak gaduh dengan aku tu tak? Tak sebab. Wah, benda tu. Kita buat semua complete tau. Sebab kesalahan kita cuma main lambat ke kadang. Sedang lah. Sebab main lambat tu lah aku dah potong. Sebab hang edit pun bukan. Tahu mana apa lagi Malik. Hang edit pun bukan tahu mana apa lagi kan. Itu apa nak demand teruk-teruk kan. So bulan ni serius cakap aku cut gaji hamba. Aku serius ni bulan ni aku cut gaji hamba. Apa nak apa stay apa tak mau. Apa keluar. Tak ada. Apa nak keluar pada tim? Tak ada. Apa nak belah ha? Tak. Ha tu? Aku tak kata nak belah. Kondek banyak eh. Konek. Ha. Konek banyak sangat ni. Tak ada apa tu. Kalau duk konek-konek ni bolehlah patih lah. Boleh. Bolehlah patih lah. Okey aku bagi RM1,000. Aku bagi RM1,000, angkat barang belah bang. Puan cakap tu. Ha. Aku tak kata nak keluar team ni. Dah angkat aku bagi RM1,000 ah, angkat ni api belah bang. Jangan cakap ni, aku tak teniak nak keluar team. Dah konek banyak ah. Kak Kundin. Kami cuma bagi tahu macam mana kerja kami. Nak kata aku bos yang kejam ah. Aku sikit dia kan. Kalau aku tenang pun keluar aku boleh cari editor lain ah. Aku tak heran gambar. Kami edit video daripada dulu tadi. Takkan nak buang ni. Memanglah daripada dulu edit kan. Tapi tu lah. Aku nak video yang complete weh apa pun tahu. Kan. Kita mau dah selesai lah. Bulan ni yang bulan depan lah. Sebab putih lah.
Patutnya benda ni apa bertindak sebelum ni ke? Tak payah dah kata lepas ni buat elok-elok dah. Lepas tu nak buang kami. Dok, gimana nak tahu? Better aku buang lah. Aku buang apa lagi bagi aku bagi duit apa buang apa. Aku cari waling. Aku waling aku boleh bayar 500 sebulan. Nak buang itu. Kalau aku buang apa kan? Apa pasal abang aku musuh tak? Dengan cakap. Bisa buang hari aku. Kalau beli tak mahu dengan. Sebab kita pada dulu kan? Oh, oh pada dulu ni. Aku berapa tu ni duduk kan, situ, nak dekat situ lah, free. Dengan dia apa daripada rumah kan? Hantau kan, aku straight kan kerja. Daripada edit, nak telefon besar kan? Aku mula daripada mana? Dari bawah. So, bila aku ke depan ni, aku nak kemajuan. Aku tak mau ni lenggang-lenggung, aku tak mau, aku nak straight lah. Ha, hantau balik. Betul tak? Hantau cara aku dalam kerja macam mana kan balik kan? Ha betul ke aku dalam kerja macam mana kan? Aku strict dalam kerja macam mana pun tahu kan? Kurang kata yang 1000 tu kan. Tak apa, bagi fee ya. Bagi fee. Ha. Dan ni apa yang nak cakap aku? Cuba apa cakap lu? Kau ada apa-apa nak cakap? Tak sekilah kami cakap. Oh, cakap ni nak buat cakap wajar sangat. Orang kata kami condemn. Orang kata kami condemn. Malah kata kami, apa tak kami. Kami kau sebab kami dengan hang pun dah lama orang kan. Oh. Kami kalau beli tak mau keluar dari team tadi. Kami kena keluar berarti orang luar. Sebab kalau aku simpan hampa, hampa boleh janjikan apa kat aku? Macam mana? Kalau aku simpan hampa lagi untuk bulan depan, apa yang hampa boleh janjikan dengan aku? Janji macam nak hamar. Macam nak hamar. Hampa tahu lah schedule macam mana. Macam nak hamar. Macam nak hamar. Jadual semua boleh kot? Tak boleh. Hampa tahu. Tu aku pun kiap-kiap boleh. Bila aku duduk semalam, aku tidur, aku kiap-kiap boleh. Rasa aku tak penting, aku tak pakai hampa dah. Aku bagi gaji kat hampa. Ni lah. Nanti lepas ni, kira konten orang lagi ke apa? 6 ratus, 7 ratus, 8 ratus, 9 ratus, 10 ribu. Sehat-sehat-sehat, biar kira lu. Seribu. Nah, kenapa aku rasa aku tak dapat nak kerjasama dengan Pada lepas ni? Apa pun tahu, aku sebelum ni buang staff-staff lama, kru-kru lama aku pun bukan sebab apa, sebab tak disiplin dia. Kan? Aku tak disiplin, aku tendang keluar tu ya. Tak. So ni aku rasa aku dapat bekerja sama dengan apa tak ni ya. Semua so, boleh balik ya. Dah lah, aku tak penting apa dah, cukup. Sampai sini ya. Tapi sebab kita, dok, kita bukan sekali dua kot. Oh ya, Fari apa orang cakap dulu ni? Mai, kami main lewat pun sekali dua. Edit, tak tahu. Edit macam mana kan? Tak penting apa. Balik. Bala bincang lagi kat sini. Bincang lagi balik lah. Dah cukup lah sampai tengah ni aku rasa tekan ni lah. Dah aku rasa tekan ni lah. Balik lah. Memang tak mau pakai kami ya. Aku dah ada editor baru, aku dah cari lah. Lepas tu, okay contoh kalau kami keluar lah. Okay kami tak ada safari dari TV dah lah. Tak ada lah. Saya aku kick yang pada dalam grup WhatsApp. Lah ni aku kick yang pada grup WhatsApp. Tak tahu dari kita daripada dulu weh. Memang daripada dulu weh. Benda kecil ni. Siapa admin group aku seorang kan? Dua-dua aku dah remove. Tengok awak sekejap. Dua-dua aku dah remove. Aku straight weh dah kerja weh, sila aku straight. Dah, balik ya. Masih ya, boleh. Kalau macam ni yang buat. Oh, dua. Masih ya. Jom, minta maaf kalau aku buat salah apa orang. Masih ya. Saya kira rasa kalau pun nak keluar lagi, ingat pesan gua satu lah. Pesan pun nak keluar lagi. Ingat pesan gua satu lah. Masa pun nak jalan lagi, tolong tengok tong sampai hitam. Keluar. Faham lah. Okay. Sudah. 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 Sudah.
Cuba dulu sakit bodoh. Salah error. Dah aku saja weh. Ampun tak pernah kena prank. Tak pernah kena prank. Aku saja nak prank. Tu orang prank aku nanti. Sakit bodoh. Okey. Oh no, orang sakit bodoh. Kau weh kau. Balik mari susu. Oh no, orang kau. Pajak aku. Okey. Aduh, weh. Jem. Woi, selamat datang tu kamera. Selamat datang tu kamera. Selamat datang tu. Oh, ini kamera memang buang ni. Ah, inilah, inilah kamera memang. Oh, panik kan tadi. Okey. Okey, so sekarang ni geng, aku berjaya lah. Hampa mau request Mak Ali tak pernah kena prank. Mak Ali tak pernah kena prank, aku bagi serentak geng. So, kan. Hang sebagai tim aku kan, cuba cakap apa yang rasa. Sekarang ni aku bukan nak prank apa je. Depan ni berdua dengan Don pula. Kan depa bahagian studio kan. Ya, okay, apa rasa bila situasi tu berlaku, apa rasa? Rasa lain ya, sebab sebelum ni okey lah. Anak tiba-tiba nak bang itu Ali. Kita ya. Lama lah Ali. Nak bang itu macam tu lah. Itu baru ni aku cik aku buat video. apa yang nak cakap? Apa yang hang rasa? Yang hang rasa macam down, drop sikit, apa yang hang rasa? Rasa macam kita kalau buat salah apa kita boleh ubah lah. Ni tu nak tu nak buang tu. Benda boleh berubah sikit lah. Sebab cerita member. Dia nak kick tu pengen. Ini Tuan rumah. Okey, kita sambung kan sebab tadi tuan rumah Fahri yang lama main tak makanan. So, hang kongsikan apa yang hang rasa. Aku sometimes rasa hangout ah. Nak arah dia sanggup okey. Daripada group oh nak arah ni. Fahri nak test. Okey, lagi apa yang hang kecewa rasa kalau betul tiril lah. Cuti ya. Kalau dia. Pasal tak seronok ah. Pasal seronok. Apa yang rasa? Pasal down kan. Rasa down sebab kami edit dengan cakap bagi handiam. Sebab daripada apa? Sebab daripada susah sampai ke senang kan? Tak ada dengan dia kan. Tak ada sanggup nak buang itu Ali. Itu je lah, tak ada marah. Okay, nak santau lah tadi. Ui, nak santau eh. Okay, balik apa yang rasa hari? Aku rasa aku edit video kan tak betul ya. Sebab masuk je pun. Salah, benda kecil ya. Masuk, aku main lambat kadang-kadang tapi memang betul ya. Sorry ya, kadang-kadang aku main lambat kan. Tapi agak-agak oh. Tadi dengan situasi tu apa yang pandang ke depan nanti dengan tim apa yang rasa aku tak boleh imagine lah benda tu kan lepas ni sebab aku dengan tim lah ni entah macam mana kan. Lepas ni akan terjadi takkan oh pisang macam pisang hidup contoh benda betul kan mereka hang bila buat telur bayu dengan tim kan dia jumpa kami dua apa rasa dan apa rasa dan apa kami rasa. Aku rasa kalau aku nampak hang kan macam sekarang ni aku nampak bekas-bekas tim talent aku kan. Yang mana ada masalah yang tak ada masalah tak apa yang mana ada masalah aku. Ha. Jumpa tu berjalan. Alah. Lepas tu kelampor tu aku jumpa dia berjalan. Alah. Wajak oh. So guys, kami ni macam tadi kita kat ampol lah. Kami ni bukan tim saja. Kami berkonsepkan persahabatan, family. Anything happen kami dalam family orang nombor satu yang ada yang membantulah kan. So saya sayang depa ni, editor saya ni yang gelemat ni, hitam ni. Wajak. Yang cerah sikit ni kan. Kurus piang macam cicak ni kan. So saya appreciate depa ni banyak membantu saya dalam pembikinan video daripada first zaman kami kat rumah dulu. Ni orang lady. Video ni Firah edit. So hari ni Faris dah siap dah prank depa kan. Kau jangan risau, kami takkan pecah punya. Kalau boleh kami nak stay together sampai bila-bila. Sebab kami sayang kami punya family, kami team. Kami bukan sekadar team. Kami nak team kami sama-sama grow up berjaya sama-sama. Insya-Allah. So itu jelah video kali untuk hari ini. Kita nak sambung. Prank betul. Belen-belen. Belen eh. Oh, belen. Walaupun prank. Ha. Walaupun prank kita kena ni. Apa check betul tadi aku bagi betul ke 1000? 1000. Ha banyak buat gila terlebih lagi ke? 1000, 100, 300, 400, 500. Sat gila aku bagi. Hampa 3.5 dah 7000. Aku pergi tekan 10 ah. Ha. Sat gila. Belah kenapa? Dah aku nak bagi nampak banyak, aku nak bagi nampak banyak. Aku nak bagi nampak berde dengan tu nampak banyak. Oh. Hey. Kenapa? Nak prank berde lah. Aku nak prank berde dengan ni. Lain ni hampa cina, hampa dah duduk sini ke? Hampa naik atas. Ah, hampa naik atas bagi tahu ni bedih. Bedih a jangan prank. Ha? Prank depan ni jangan prank kat atas ah. Prank kat atas. Prank kat atas. Kami naik atas. Bedih Fahri pengin. Ah, kata aku pengin. Cengkeram. Ha. Buat cengkeram. Ah, buat cengkeram jelah. Ni apa naik atas saya dengan ni. Habis set game sebab tak save balik kira. Okey kan, kita sambung dengan konten kita prank bedih dengan Don. Ciao.